semua kembali dalam segmen baru Terjah Celoteh. Nama saya Arma. Nama saya Arganta. So hari ni kita nak buat apa kat sini? Okey, kita nak interview budak freshie baru. Oh, sebab sekarang tengah orientasi kan? Yes, sekarang tengah orientasi. Okey, kat mana? Kat mana? Sebab kita ada dua tempat tau yang kita nak pergi ni, kampus baru dengan kampus lama. So, kita orang hari ni akan terjah dua-dua kampus dan kita akan tengok preparation diorang untuk majlis ikrar yang akan berlangsung hari ini. So, korang semua kena stay tune, kita akan tengok update live daripada kami berdua. Yeah, so let's go. Alright, so kita dekat kampus lama, dekat lokasi ni, Day 1 SITC. So dalam ni ada budak-budak freshie kita yang tengah bersiap-siap untuk majlis ikrar. Tadi persiapan untuk majlis ikrar yang akan berlangsung petang nanti. So sekarang ni kita nak pergi terjah budak-budak freshie dan interview mereka. Jom. Okay, kita dah jumpa freshie-freshie kat sini. Kita nak interview diorang. Okay, nama? Anis. Nur. My name is Tan Sid Yi, or you can call me Grace. Hi. Nama awak? Rolling Smith anak Amir. Okay, nama awak? Hija. Okay, pada orientasi okay tak? It's quite fun and interesting. So not, lepas tu make new friend. Orang pun peramah-peramah, so kita senang nak bergaul dan boleh enhance diri sendiri. Macam mana upsi sambut awak? Okey tak? Orang dekat sini friendly tak? Ya, friendly. Baik, semua okey. Okay. SOP semua okey? Yes, okay. Okay. Do you know 10 Oktober dekat upsi ada apa? Tak tahu? Tak tahu? Tak tahu? Tahu. Tahu? Okey, jangan cakap. Biar viewers kita pergi Google sendiri, okey? Okey, bye. Thank you. Okey, kita nak jumpa timbalan pengarah program orientasi pelajar kemasukan baru. Jom. Okey, hai. Nama? Okey, nama saya Harun bin Kamaluddin. Selaku timbalan pengarah program untuk orientasi pelajar lah. Alright, okey. Okey, so kita nak tanya, macam mana proses untuk semua ni berlaku? Okey tak? Smooth tak? Sebab kita ada SOP banyak kan sekarang. So, macam mana dengan kita punya progress and everything? So, alhamdulillah kita telah berlangsung 4 hari. 3 hari pendaftaran dan hari ini adalah untuk ikrar pelajar. Okay. 3 hari pendaftaran nak dikatakan sangat exhausted lah untuk RSK. Okay. Okay. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, pergerakan yang sangat baik. SOP semua kita patuhi. Untuk hari ini kita dah ada 3 tempat untuk majlis ikrar. Ada di auditorium, ada di SITC dan Dewan Tuan Guru Jensa. Okey. Di sana main lah. Dekat sini just kita tayangkan. Oh, tapi sedih lah, bukan macam yang sebelum-sebelum ni diorang kena dipisahkan lah. So macam mana korang buat progress tu untuk, sebab kita ada auditorium lain, SITC lain, DTC lain. So macam mana nak kumpulkan diorang macam tu? Okey, macam mana kami nak kumpulkan? Memang tak boleh kumpul lah, sebab 3 tempat kan. Tapi kita bahagikan tim. Okay. So kita ada PIC daripada faculty. So okay. MPP faculty. Okay. So dia orang akan berada di setiap tempat dia mengikut faculty dia orang. Oh. So dia orang akan jaga di sana, Audi MPP sana lah. Di sini MPP di sini. Sebab SITC MPK kan. So MPP MPK lah yang ada di sini. Kalau di sana main, so kita akan letak kayu di protokol. Okay. Dekat sini tak ada VIP. Sini hanya tayang video, dia orang ikut flow je. Oh, so kita live di DTC nanti. Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, bye. Okay, hi guys. So hari ni kita dah masuk dekat dalam venue yang kita nak pergi dekat kampus baru. So nama dewan ni is DTC. So hari ni kalau macam korang boleh nampak tu, tengah ada event majlis ikrar untuk petang nanti. So kita akan pergi tengok satu-satu orang yang ada kat dalam tu dan kita akan IV diorang. Okay. So sekarang kita bersama dengan salah seorang antara pelajar ambilan untuk sesi 2021. Dekat sebelah saya kita ada nama saya Nur Nabila binti Mak Bisul dari kursus seni, pendidikan seni. Nama saya Raja Nasyairah binti Raja Andas dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Nama saya Ahmad Amirul Syakirin bin Ahmad Shah. Saya kos Jurnal Sarjana Muda Psikologi. My name is Saguntala Rajendran and saya ambil kos
sarjana muda perakaunan? Nama saya Mandy Oi Matching, sama juga ijazah sarjana perakaunan. So kenapa pilih UPSI? Memang minat UPSI untuk jadi pelapis pada guru-guru kan. Oh, so memang nak jadi pendidik lah pendidiknya. Yes. Saya nak jadi pendidik. So panjang orientasi ni ada banyak input tak yang you guys dapat? Tambah-tambah yang pasal yang baru yang camp tu kan. Okay, good. Saya dapat banyak maklumat tentang info-info pasal. Kiranya membantu lah dekat dalam ni. Sangat membantu. Faham untuk hari ni je lah sebab dengan yang Syams punya talimat dengan TP. So mungkin sikit boleh bagi pencerahan untuk kita orang untuk berada dalam yang sikit tu membantu juga. Yes, sure. Sangat baik, terutamanya macam bila first tu kita buat ice breaking and everything, memang kita akan mengenal, saling mengenali lah kan. Dan lain pula macam ada yang video yang diorang tayangkan menunjukkan apa course yang kita kena ambil macam tu. It's very beneficial because when you are new year, you need to know a lot of stuff when you come in. So the only way for you to get to know is through the orientation. Makanan ni semua okey lah? Sedap tak? Sedap. Sedap. Okay. For sure sebab nasi lemak tu memang favourite eh. So dengan nasi tadi pun okey. So, yeah. Sedap. Sedap terutamanya masa lunch. The most tasty masa lunch. Itu sahaja yang kita dapat ambil untuk hari ni. Sebab as you can see dekat belakang ni, diorang dah nak start majlis rasmi petang nanti. So untuk next episode of Terjah Celoteh, korang kena stay tune dekat kami punya channel Celoteh Show. Itu sahaja. Bye.